Tak mendapat restu dari mertua, Ari Kriting dan Indah Permatasari unggah foto pernikahannya. Ari mengatakan, hubungan kami bagaikan arus. Kabar bahagia datang dari komika Ari Kriting dan aktris Indah Permatasari. Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada Selasa 12 Januari 2021. Dalam prosesi akad, Ari Kriting dengan lancar mengucap ijab kabul. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram Stories produser Chen Parwes. Tak lama setelah itu, Ari Kriting dan Indah Permatasari pun mengunggah momen pernikahannya di akun Instagram masing-masing. Terlepas dari kabar yang berhembus jika orang tua Indah Permatasari, terkhusus sang ibu Indah Permatasari, yaitu Nursyah, tidak merestui pernikahan keduanya. Ari Kriting pun mengungkapkan lika-liku kisah asmaranya bersama Indah, yang terjalin sejak tahun 2019. Ia menulis dalam kolom caption di unggahannya jika hubungannya dengan Indah berjalan seperti arus. Bismillah, Tevinulo, merupakan kata dalam bahasa Wakatobi yang berarti arus. Begitulah kami, membayangkan hubungan kami. Terkadang mengalir deras, terkadang tenang menghanyutkan. Finulu mengalir di antara berbagai celah, membawa sumber kehidupan ke setiap tempat yang dilaluinya. Tevinulu adalah air yang selalu menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Kami berdua tidak sedang melawan arus, melainkan berusaha menjadi arus, tulisnya. Ari Kriting pun meminta doa restu kepada semuanya, baik yang mengenal dirinya maupun yang tidak. Ia pun berharap bisa menjadi imam yang baik untuk Indah, serta pernikahannya tersebut memiliki masa depan yang panjang alias langgeng. Mohon doa restu dari semua yang mengenal kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hal baik senantiasa melingkupi kita semua. Semoga saya bisa selalu menjadi imam yang baik bagi Nona, yang bersama-sama seiring sejalan untuk meniti kehidupan di dunia ini. Kita punya masa lalu untuk belajar dan saling memaafkan. Kita punya masa sekarang ini untuk berusaha saling membagikan kebahagiaan, dan semoga kita memiliki masa depan yang panjang bersama untuk senantiasa menuliskan cerita dalam keadaan baik maupun sulit. Semoga kita kuat selamanya ya Nona, @IndahPermatas, tulis Ari Kriting. Tak mau kalah dari sang suami, Indah Permatasari juga mengunggah foto momen tukar cincin dan berharap bisa selalu bersama-sama melalui segala rintangan dalam pernikahannya. Mari berjalan bersama, lalu kuat untuk menghalau segala rintangan, sampai tiada daya tubuh ini, tulis Indah dalam kolom caption. Wah, selamat ya untuk Indah dan Ari Kriting. Semoga pernikahannya langgeng. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.